Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, mungkin pada kita sudah pada ngantuk-ngantuk juga ya. Namanya sudah makan, kemudian dikasih pula materi yang kurang sedikit. Ya, tapi ini sudah kita ya refreshing aja. Jadi tidak berat-berat ya kan. Kayak Prof. Amir juga ya. Juga ringan-ringan aja ya Prof ya. Oke, sebenarnya ini materinya hematologi, imunologi. Sebenarnya kompetensi saya sebenarnya penyakit dalam, tapi secara keseluruhannya karena saya berkecimpung di bisnis selama ini kan di divisi endokrin ya. Jadi ini kita dari penyakit dalam aja ya, semuanya kan harus melalui. Ini topiknya yang akan kita bahas adalah pertama sekali tentang anamnese ya. Anamnese, pertama sekali kita lihat pasiennya. Waktu datang ke klinik atau praktek atau ke rumah sakit, kita lihat apakah dengan keadaannya berjalan, keadaannya lesu, lemas, atau pucat. Hal-hal itu yang harus kita lihat, apakah pasien itu ada keluhan-keluhannya. Pertama sekali kita datang, kita masuk ke klinik atau ke praktek kita lihat, pasti kan kita lihat kalau ini pasiennya keluhannya lemas, dari wajahnya mungkin pucat ya, kemudian cara berjalannya juga tidak semangat ya, jadi mungkin salah satunya itu juga ya. Nah, waktu nanti kita menganamnese, kita tanyakan sejak kapan dia keluhan seperti ini. Ya, sejak kapan, jadi kapan-kapannya itu kita harus tanyakan. Sejak kapan dia keluhannya lemas atau pucat. Pucatnya itu bisa saja berhubungan dengan anemia nutrisional, kurang makan ya. Mungkin ya pucatnya oleh karena sudah lebih seminggu atau beberapa hari tidak makan. Nah, atau juga ada perdarahan, mungkin haid yang berkepanjangan. Nah, itu juga bisa membuat dia ya, pucat. Atau juga bisa oleh karena ada hal-hal yang lain, mungkin adakah tumor atau apa, itu biasanya kita harus tanyakan sebelumnya riwayat penyakitnya apa. Jadi riwayat penyakit itu harus juga ditanyakan berhubungan dengan keadaan dia lemas, pucat, atau tidak nafsu makan, itu yang perlu ditekankan pertanyaannya. Nah, ini ada yang sebenarnya yang akan kita lihat waktu kita pertama sekali, tetap yang tadi saya katakan bahwa yang seluruhan berjalannya bagaimana, pancaran wajahnya bagaimana, kemudian kita juga tanyakan bagaimana keluhan-keluhan yang lain kan. Jadi kalau dia pucat juga hal-hal yang misalnya mungkin ada, kalau dia usianya lebih muda, mungkin sekitar 20 tahun dia pucat, mungkin saja ada hal-hal seperti gangguan darah ya, seperti leukemia ya, kemudian gangguan-gangguan ITP, itu kan sering usia muda, itu kan juga ITP itu salah satu penyakit autoimun juga, jadi juga usianya seringnya usia muda. Juga pucat juga bisa berhubungan dengan kelainan-kelainan, misalnya lupus ya, jadi anemia hemolitiknya oleh karena pucat juga di keluhan pertama itu bukan dia pucat, tetapi dia hubungannya ada demam. Nah, itu dia harus ditanyakan juga, kalau dia pucat ada nggak demam mengikutinya, karena kalau dia anemia dengan lupus itu biasanya diikuti dengan demam yang tidak tentu-tentu, dia kadang demam, kadang-kadang tidak, juga seperti itu. Kalau dia leukemia, jarang seperti itu dia dengan demam. Dia hanya dia pucat waktu nanti kita pemeriksaan fisikalnya ada splenomegaly, kadang kita jumpai. Nah, itu dia kalau dia leukemia ya. Tapi kalau yang lain, misalnya kalau yang ITP tidak ada, jadi cuma ada ITP itu seringnya bercak-bercak fisik-fisik di tubuh ya, biasanya di lengan, ada di tungkai ya, itu juga bisa dijumpai pada keadaan ITP ya. Kemudian kalau TTP juga bisa dijumpai dengan TTK, seperti itu. Nah, kalau dia ITP, kadang-kadang dia jumpai hepatosplenomegaly kadang-kadang, tapi juga bisa tidak ada. Nah, tapi dia tumpang tinggi waktu kita mendidih dengan DBD. DBD juga bentuknya ada bercak-bercak juga di tubuh, tapi DBD itu harus menegaknya keadaan
atau muncul sendiri waktu dia sudah dengan grade-nya di grade 3 atau sampai grade 4. Itu juga bisa membedakannya dengan PBD dengan ITP. Oke, yang ini sudah anemianya untuk klinis ya. Mungkin nanti ada yang pertanyaan kita bisa sharing ya. Mungkin kalau saya dari klinis saya bisa menanyakan, tapi kalau saya mengajarkan sendiri saya juga masih bingung ya. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa membantu saya kira-kira ada yang nggak tambahan-tambahan itu bisa. Kemudian yang lain tentang physical diagnosis. Nah, persentasenya kita membedakan kalau dia anemia berarti pupa mata ya, interior, pucat ya. Kemudian lidahnya anemis ya, juga lidahnya. Kemudian kalau dia ada PTP, si PTP bisa IPP ya. Kemudian tinggi juga bisa bintik-bintik ya, karena PTP-nya juga dengan tinggi. Kemudian kalau dia ada splenomegali bisa leukemia, nah, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Kalau dia anemia itu banyaknya kalau banyak anemia oleh karena kehamilan juga anemia juga ya. Biasanya hamilnya seringnya 8, 9 itu seringnya pada anemia. Tapi kan jelas ya ada besar ya di perutnya ya. Karena itu membedakannya seperti anemianya. Dan anemianya itu yang kita bahas di sini. Kita katakan ke mahasiswa harus tahu anemia ya, defisiensi besi. Jadi nanti komponen-komponennya juga akan ada labnya, nanti mungkin dibantu oleh Dr. Fani untuk interpretasinya laboratorium ya. Labnya di sini juga akan ada. Dan pemeriksaan-pemeriksaan abdomen, splenomegali itu yang paling penting. Ya, nanti ada Suffner ya, Suffner 1 2 3 4 8 ya kan. Oh, ada pasien ya. Ini untuk pemeriksaan fisiknya. Apa ya? Perutnya ya. Nama siapa? Pagi. Oke, saudara Pagi ya. Jadi pagi ini kita akan melakukan pemeriksaan perutnya ya. Kita akan mau tahu bagaimana keadaan mental perutnya. Pagi boleh di sapu bentuknya kedua-duanya. Jadi intinya, jadi kita memeriksakannya dari posisi sebelah kanan pasien ya. Jadi kita lihat-lihat, ini kita lihat permukaannya rata. Kalau dia ada massa, dia akan timbul benjolan di sini, akan membesar. Kalau tidak ada massa, jadi tidak ada kelihatan benjolan. Tapi kalau kita mau tahu bahwa ada massa atau tidak, kita harus meraba, ya. Meraba kalau dia ada dua pemeriksaan spleen itu atau ini ada dua, Hackett dan splenomegaly. Tapi kalau yang sudah Hackett sama ini ya, Suffner. Kalau Suffner itu dia 8 grade-nya. Kita mulai dari sebelah sini. Sebelah kirinya pasien ya. Dari sebelah sini kita akan menyimpan ke daerah sini. Jadi dia akan melimpah. Ya. Jadi mulai nanti dari sini kemari kita akan raba sampai ke daerah perut bagian kanan bawah di sini ya. Di bagian bawah jadi di sini kita akan melihat. Nah, kalau Hackett perbedaannya dia gini, lurus, tegak lurus. Hackett. Tapi kalau Suffner dia miring, melimpah. Ya, ke arah sini. Jadi membedakan itu. Tapi kalau Hackett biasanya tumor, semua tumor ya. Tapi kalau Suffner bisa saja yang lain-lain ya, bisa saja malaria. Kita makainya Suffner kalau malaria. Tapi kalau dia tuh CA limpa atau apa, kita makainya adalah Hackett. Hackett itu cuma lurus ini dari grade 1 sampai grade 4 saja. Kadang-kadang bisa sampai grade 6. Biasanya bisa 4. Ada banyak-banyak literatur. Nah, jadi ada kalau yang Hackett makan aja. Iya, itu agak lurus ya. Tapi kalau Suffner dia miring. Tapi kalau kita melalui ini, kalau kita dari sini, tapi kita data dari sini kita menghitung. Iya, plus. Iya, jadi kan ini 1, 2, 3, 4, 8 kan? Oh iya, begini ya. Jadi kan ini ya, dari sini ke kemas. Jadi tetap dari sini ke sini. Oke.
biasanya yang keempat. Empat di sini. Nah, kalau di sini, ini biasa sampai 8. Ya. Tapi kalau Maria, ya, dia cuma hektar aja. Jadi kita minta hektar atau tekomalia. Kalau dia tumor, kanker darah, kanker apa itu biasanya ngambilnya di hektar dia. Ya. Tapi kalau sugner, biasanya juga malaria diambil untuk sugner. Oke, ada yang masukkan? Ya, silakan. Maksudnya dari sini? Dari sias. Kalau awalnya pasti dari sini. Grade selapanya, susunan selapinya dari sini. Dari sini. Tidak dari sini. Gimana kita di sini kan sudah susunan selapan. Nah, jadi kita mulainya dari sini. Sebenarnya di daerah yang sakit dulu dibandingkan yang tidak sakit. Kadang yang di daerah yang jauh dia nggak ada keluhan. Karena saking jauhnya, saking besarnya dia tidak keluhan. Oh, daerah yang ini. Kalau di tetapi ya boleh seperti itu. Pasiennya kalau dia kesakitan, kita tidak menilai lah, kalau dia kesakitan kita tekan juga dia tidak mau kan, sakit sekali, dia pasti terinjek kan. Nah dia, kita ambil dulu yang sehat. Tapi waktu dia tidak, sudah mulai makin sakit, nanti kita lapang kalau dia kesakitan ya. Tapi kalau dia tidak sakit, kita boleh meraba dari mulai. Tapi peraturan di dokter spesifiknya itu lepas dari sebelah sini. Sebelah ini kan ya, terus bosan di sini sampai ke ini. Jadi kalau udah sampai ke sini jadi 4, sampai ke bawah ini nomor yang ada ke bawah ini ya. Karena kadang-kadang ada pasien dengan keluhan nyeri, mereka juga mulai juga kadang-kadang dari sini. Tapi dia harus tahu titiknya yang mana yang di sini. Kalau di sini sakit, ada teraba, ini sudah mulai lapar ya. Nah tapi kalau dia dapat teraba sampai di sini sakit, kemudian teraba tapi di sini yang kosong, akhirnya grade ini temannya seperti ini ya, pembagiannya kita harus ingat bagian-bagiannya itu aja. Iya, jadi ingat kalau di sini sudah yang 4, sebenarnya 4 ya, 4. Tapi kalau sudah sampai di sini sudah 8. Jadi tetap kita memakai patok, karena pasien kan udah sakit nih, nggak punya apa-apain kan. Nah kalau kita sentuhannya sudah sakit, tapi kalau kita meraba pelan-pelan, ada teraba masa ya, ini baru di sini grade-nya. Oh, untuk ke bawah sebenarnya boleh. Kalau ini biasanya kita kalau di bawah itu untuk mengangkat, kalau kita tidak meraba ini gemuk sekali. Nah, boleh kita untuk menahan, merangsang bahwa ini akan naik ya. Tapi kalau dia kurus enggak perlu. Karena kalau kurus belum apa-apa kita sudah teraba. Tapi kalau dia gemuk kita untuk membantu naikkan ininya, organnya ini ke atas supaya bisa teraba. Tergantung badannya pasien. Kalau dia gemuk ya kita lanjutkan bantu untuk dari bawah. Tapi kalau dia kurus sudah dari atasnya aja kita raba sudah kan sudah kelihatan dan teraba. Oh, kalau di bawah sebenarnya paling baik itu ada itu hidronefrosis supaya ini kan ginjal tapi di belakang. Nah jadi kita merangsang ini supaya naik itu ya. Si ginjalnya itu tempatnya positif. Nah itu sebenarnya waktu di belakang. Tapi kalau ini kan limpa itu di atas, di depan. Jadi nggak perlu kita ngapain. Kecuali kita manipulasi ini kayaknya ragu ya, ini limpa apa bukan. Nah kita bantu untuk itu aja. Tapi sebenarnya untuk yang di belakang paling penting adalah untuk balotemen ginjal ya. Kalau orang pelit kan kita semua sudah tahu ya, kita ukur dulu tekanan darah, melihat kan tekanan darahnya sistol dan diastol di bagian ya. Jadi di antara itu yang kita tahan untuk menilai PK-nya.
Jadi semuanya kita mungkin semuanya sudah tahu ya, dan standarnya sama seperti yang kita dulu belajar, sama saja yang seperti yang sekarang ini. Tapi yang tetap membagikan yang garis itu dan perlasan itu. Jadi untuk rempoli tesnya itu. Jadi tadi kan ada soal ya, rempoli tesnya ya, positif 2 ya. Nah, kalau dia positif 1, dia mesti pakai loop ya, loop baru bisa kelihatan positifnya. Tapi kalau udah habis 3-4, lihat mata telanjang saja sudah bisa lihat semuanya. Ya, artinya mesti kita demo juga untuk ini, artinya semuanya sudah tahu. Kasian juga dia dibubar ke rumah nanti. Seperti ini sebenarnya, ini kayaknya sebenarnya terlalu rame ya, itu sudah seluruh tubuh udah grade 4 ini. Kalau OTG seperti ini udah grade 4, artinya kadang-kadang sudah ada manifestasi perdarahan. Nah, udah begini dan sebenarnya udah indikasi untuk tambah darah, tambah trombositnya. Kalau udah begini, ini kan namanya manifestasi udah grade 4, ini harus transfusi. Tapi kalau yang ini, yang tadi soal tadi, yaitu grade 2 itu, udah bisa kita berikan cairan yang cukup ya. Jadi sebenarnya cairannya itu yang paling penting di loading cairannya, baru diberikan cairan di tesannya, jadi di loading dulu. Dan nanti PTK-nya kita lihat yang dari ini dengan paling bisa dilihat di daerah ini. Daerah ini yang bisa apakan. Kadang-kadang sebelumnya kita buat lingkaran, kadang-kadang kita buat lingkaran. Nah, kita ukur nanti di sini berapa banyak PTK-nya. Setelah kita melakukan tensimeter dan kemudian di antara itu kita bagi dua, intinya ditahan, ditahan. Kemudian kita lihat berapa banyak PTK yang telah kita lingkari. Di situ yang kita hitung. Kalau tadi dari soal tadi lebih dari 10, itu artinya grade 2. Oke, terus kira-kira kan gak lama-lama, paling kita buatnya itu sekitar 5 menit. Kalau dia 10 menit udah ini ya, udah biru di sini. Nah, jadi nanti anak-anak ingatkan jangan lama-lama, kasihan nanti ini ya biru. Kalaupun dia mencoba sama-sama temennya, nanti sudah ini biru nanti dia kasihan pula kan. Proses pula nanti tangannya. Kemudian udah ya, terakhir ya sudah ya. Jadi untuk golongan darah apa semuanya silakan sama Dokter Fani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.